Oke, okay, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly. Jadi di video kali ini gue bakal review jajanan GM. Jadi GM itu menjual seperti biasa kalau di event pendant itu ada penjualan premium popular pendant tiket ya. Gue beli sekali doang ya, soalnya udah sering kali kena scam. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya beli aja dua kali buat memenuhi rasa penasaran gue. Bukan beli dua kali sih, beli satu kali karena pembelian satu kali itu kan gratis satu gitu. Untuk memenuhi rasa penasaran gue sih kira-kira isinya apa aja gitu guys. Oke, pertama kita buka ya, Platinum Popular Pendant Ticket. Kira-kira apa isinya guys? Oke, dapat exchange passbook. Ini persentasenya itu paling tinggi guys. Jadi kayak kalau teman-teman beli itu hampir bisa dipastikan dapat exchange passbook. Oke, yang kedua dapat Grumpy Bear. Kayaknya nggak pakai sih. Nah, terus di sini tuh gue beli UA lagi. Ada ini yang peringatan completion. Gue nggak beli yang UA yang bisa milih terus yang beli satu gratis satu ya. Enggak, gue beli ya yang ini nih. Dapat apa 60% peringatan completion sama dikasih 3 colorful mega. Nah, gue penasaran untuk yang UA colorful mega itu tuh kita bakal dikasih UA apa gitu, guys. Soalnya kan namanya colorful mega. Apakah berbeda dengan mega yang biasa atau tidak? Dan ini gue bakal coba dulu di helm ya. Enggak nih, yang coba di helm. Kita coba di sini dulu. Di mana tadi pendant ya? Poin dia guys. Kita lepas dulu, terus langsung kita coba ke sini. Bismillah, semoga dapat UA anti TTL. What the heck? Beneran cok? Wah gila. Aduh. Astagfirullahaladzim, mana dia muncul di sini lagi cok? 70% anjir. Oke, okay, next ya. Enggak apa-apa. Gue enggak bakal hapus gitu. Gue biarin aja di situ. Terus yang kedua gue bakal pasang di tarot, guys. Tarotnya lagi kepasang ya. Kita lepas dulu. Kita combine menggunakan tarot gitu. Semoga tarotnya itu dapat yang hapus cat. Atau enggak anti cat deh. Oke, okay, bismillah. Kira-kira isinya apa, guys? Oh my god. Satu kali lagi deh. Tadi tuh di tarot ya, kalau kalian perhatikan itu gue ada UA 50% magnet gitu. 50% magnet dikombine malah dapat 35% magnet. Kemudian yang kedua dapat chance sudah double 30%. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Sudah double 30%. Untuk yang ini, yang mana sih? Kok gak ada dia guys? Nah di sini nih. Ini kan masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 ya. Sampai tanggal 17, jadi kayaknya gue gak bakal gunakan dulu sampai tanggal 17 gitu, mana tahu gue tiba-tiba tergoda untuk mencari pendant. Pendant apa ya? Mungkin ini kali ya, DTN DJ Drone gitu. Karena ini tuh ada, ini sama ada kurung kejarannya juga gitu. Oke lah, kayak gitu. Ini gue mau test drive. Gue bakal test drive si tarot guys. Mana dia, ini tarotnya di Nebion nih. Cuman ini gue bingung gitu. Ini terus ini sama gue bakal pakai ini gitu. Nah, berhubung di sini tuh gue tidak memiliki pendant kayak misalkan helm shield atau shield yang lain, jadi makanya gue pakai ini. Pakai shield drone ya, ini ada shield 55% dan sebagai gantinya untuk pendant terbaru yang balon mushroom ini enggak gue pakai ya. Di sini ada anti TTL tapi enggak apa-apa sih karena di sini kan juga sudah ada anti TTL tuh satu kali. Oke, gue bakal coba mungkin 2 match kan ya, di Champion League. Kita lihat apakah si Evom Nemion kalau ketemu kartu yang meta, apakah dia masih bisa survive atau tidak gitu. Oke, kita cari dulu lawannya. Sekalian gue mau cek yang itu ya, yang anti TTL. Ini sudah ketemu sama lawan yang suka komen TTL guys. Oh my god. Langsung kita ketemu Crow. Dia set pendannya seperti itu. Harusnya gue gak terlalu khawatir ya. Harusnya gue gak terlalu khawatir karena gue ada anti TTL, anti root marble di tarot. Buat teman-teman yang pengen ngejar, saran gue sih mungkin bisa ambil tarot. Dikarenakan si tarot ini kan dia lumayan bagus juga guys. Walaupun hanya ada 40% ya, 40% defend root marble. Tapi setidaknya kalau misalkan kalian bisa bertahan, itu kan defend root marble-nya itu kan nge-ground gitu. Jadi setiap kali gak aktif dia naik jadi 10%. Jadi dari 40 jadi 50 dan seterusnya gitu. Jadi harusnya sih lumayan ya. Nah kita lihat sih crownnya bakal kemana guys. Nah bagus.
kita pilih yang Angel ya, Anthony Marble. Dia kena kurung. Double 12. Cuman gimana ya kalau misalkan dia nggak punya penan serang sih. Oke, okay, nggak isi shield. 12. Aduh, mana 10. Ya, bakal kalah ini. Kalau modelannya kayak gini, kayaknya bakal kalah sih, guys. Tapi gak apa-apa, kita bakal coba 40% defense normal apakah gacor atau tidak, guys. Oke, dia bisa pindah. Kayaknya dia bakal ke itu sih. Oh, ke area dia, terus dia akan manggil crop. Ya, mampus. Defense effect berbahaya. Kita pilih gratis. Level 12. Kita coba hampir kesini ya. Nah, oke, okay, kita bisa taruh trap. Oh iya, gue lupa. Karena gue punya trap, guys. Dari sekali. Oke, okay, jalan ke depan. Level 10, kita ambil ini dulu. Ini gak apa-apa ya kalau misalkan kita pindah-pindah gitu, guys. Karena si crownya sendiri itu ada di dalam penjara. 5, oke. Okay. Ayo bayar dong. Ah, tapi gue gak ada rebut game sih. Eh, bahkan sobek angel, guys. Kalau punya sobek angel sih bagus. Oke, okay, dia keempat. Oh, dia pindah lagi ke situ. Apa itu? Dia gak ada kurung sih. Si crownnya tuh gak ada kurung, guys. Pindah ke sini. Aduh, sayang sekali, guys, nggak aktif. Belakang. Ya Allah. Kurung. Nah, kita langsung dimakan. Dijual kota dia, guys. Tapi masih belum bangkrut ya. Ini kalau kedengaran suara motor harap dimaklumi ini sih. Ini kalau area gue itu mahal. Kalau area gue mahal tuh harusnya bisa menang nih. Bisa menang lawan crow. Cuman berhubung karena area gue itu semua murah. Ya, gitu lah. Oke. Okay. Defend efek berbahaya. Nah, dia jual kota. Dan dia tuh jadi ini ya, jadi ngaco gitu nih. Karena terkena fairy, guys. Oh my god, dia bakal lompat area dia sih. Eh? Oh iya. Wah, itu kalian bisa lihat, guys. Di event normal ya, guys ya. Level 2. Ini kalau terkena bleeding kan. Nah, kena bleeding, kita langsung dibakar di sini. Gak ada area yang bisa di ini, di remote. 9 loncat ke sini. Pasang jebakan. Oke, dapat. Ipun diskon, guys. Bisa pindah ke pindah ke situ. Oke, ini marble dia banyak kan, ada 600 juta. Jadi harusnya itu dia nggak bakalan kalah dengan mudah, guys. Nah, sekarang kita ke sini. Kita coba kurung dia lagi, guys. Nah, kita kurung, kita taruh trap, dapat kupon diskon. Nah, kita akan lihat ya apakah bisa menang atau tidak. Soalnya dia punya ini sih. Dia punya apa namanya tuh? Dia punya exile. Exile apa sih namanya tuh? Oh my god. Wih, defense double marble, coba. Kita ke belakang, guys. Jadi belakang ada hajam ya. Dia punya Sky Island tadi, sorry. Nah, kita pasang jebakan lagi. Gak ada yang bisa direbut. Jalan ke belakang. 12, kita masuk ke sini. Oke, dapat kartunya. Kartu apa itu namanya? Diskon, diskon. Diskon 100%. Pindah ke sini, ini kalau bakal coba pindah lagi ke sini ya.
Ya, pindah ke blok sudut. Itu blok sudut kan? Nah, kayak gitu. Kok kan gak bisa ditekan? Nanti ada sih satu lapis. Oke, sekarang giliran crow. 3. Oke, dia bisa ini sih. Nah, maka gak jadi. Gak aktif timnya. Dapat 12. Kita loncat ke sini. Kurung, ini bakal lama sih. Bakal lama guys kalau kemudiannya kayak gini. Pindah ke sini. Dapat 2. Oke, gue pindah ke sini biar areanya jadi lebih mahal ya. Aduh. 5. Ya, kacau. Oke. Si crow-nya masih terkena Fiery guys. Jadi harusnya dagingnya masih akan ngaco guys. Oh my god, ke situ dia. Oke, defense effect berbahaya. Minion itu punya defense effect berbahaya 100% ya. Oh, harusnya tuh tadi kalau misalkan gue pakai itu ya, pakai pendant apa itu namanya? Eh, enggak deh. Oh, ditaruh. Iya, benar-benar ditaruh. Hah? Bakal kalah ini kayaknya. 11, oke. Nah. Aduh, sayang sekali nggak aktif ininya. Spring trap-nya tuh nggak aktif. Harusnya kalau spring trap aktif tuh lumayan bisa ini dia. Oke, di event keperluan ya. Oke, GG. Wih, tuh kalian bisa lihat ya di event Rogue Marble ya. Jadi kalian nanti hitung aja gitu. Di event Rogue Marble tadi tuh berapa kali aktif. Ini harusnya kalau misalkan gue bisa ada UA kunci-kunci tuh enak banget guys. Si Crow harusnya dari tadi udah kalah. Oke, kita coba lagi ya. Satu match lagi. Oke, ketemu sama Hario. Ini Hario-nya punya efek berbahaya ya. Jalan kedua, oke. Nah, biasa temanya seperti ini. Oke, harusnya bisa menang sih. Lalu 10, dia ke belakang. Ini ada 2. Oke, ini gue pakai kurung bubble HPI. Kurung bubble aja kali ya. 12. Ini ganti dulu area dia gitu salah satunya. Kesini saja. Gak apa-apa, kita pakai angel card. Karena nanti si minion itu bisa dapat kupon diskon 100%. Oke, kita ganjil ke belakang. Ini gue loncat ke 1. Terus pindah ke sini biar ada anti yang perlu high 100%. Nah, dia kena turun, kita langsung taruh trap. Oke, tuh dapat kupon diskon 100% ya. Oh iya, langsung jual kota guys. Nah, seperti itu guys ya. Jadi, kesimpulannya si tarot ini lumayan membantu sih guys ya. Jadi buat kalian yang kayak misalkan mau pakai kartu-kartu apa gitu yang tidak memiliki anti efek berbahaya, mungkin kalian bisa pakai tarot ini sebagai alternatif ya, karena di meta sekarang itu bukan anti efek berbahaya, sorry, anti rogue marble ya. Di meta sekarang anti rogue marble itu penting banget gitu. Si obut yang ini aja tuh yang evo kalau nggak salah ya, obut yang evo yang original itu dia punya 40% juga kalau nggak salah ya, 40% defender marble dan itu lumayan gacor gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian pakai entarot ini yang lumayan akan sangat membantu kalian dalam kalian main CL gitu, karena kalau misalkan main CL tuh kalian pasti ketemu kalau bukan crow ya pasti dead gitu, kartu-kartu yang bisa merebut marble. Oke, kayaknya sekian aja dulu untuk cek jajanan GM. Tadi gue dapat UA yang bagus 70% anti TTL. Terus sudah coba juga, ternyata lumayan sering aktif juga ya, 40% defense Rubik Marble. Oke, segitu aja dulu, nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, bantu subscribe, terus di like-nya juga.
Dan yaudah, gitu aja guys. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.